Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Halo guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan dilancarkan rezekinya. Sebelum lanjut ke videonya, bagi yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe channel Nakama Movie terlebih dahulu ya guys. Dan jika kalian suka dengan video ini, tidak ada salahnya untuk like, komen dan share video ini ke teman-teman kalian. Langsung saja. Setelah di awal kami sajikan preview Against the Gods episode 25. Kali ini, Nakama Movie akan melanjutkan sedikit spoiler versi novelnya agar dapat mengobati rasa penasaran teman-teman semua. Setelah selesai mewarisi garis keturunan Dewa Naga dan memulihkan kekuatan Chu Yochan, Yunche langsung kembali ke Istana Xuan Changfeng yang bertepatan dengan Lanzuruo, dan yang lainnya akan berangkat untuk mengikuti turnamen peringkat Changfeng. Karena kuota turnamen peringkat Changfeng dari keluarga kekaisaran sudah penuh, maka Yunche langsung menantang kedua senior untuk merebut kuota tersebut. Kedua senior tersebut bernama Fang Feilong yang berada di ranah gaib roh tingkat kedua dan Feng Bufan berada di ranah gaib roh tingkat ketiga. Feng Bufan dan Fang Feilong meremehkan kekuatan Yunche yang hanya berada di ranah gaib sejati. Tetapi mereka berdua segera terkejut ketika Yunche melancarkan serangan mematikan yang tidak dapat mereka blokir. Sehingga mereka berdua terpental hingga tidak sadarkan diri. Qin Wusang dan yang lainnya tidak menyangka bahwa Yun Che dapat mengalahkan kedua senior yang namanya terukir di tiga teratas peringkat Tian Xuan hanya dengan satu pukulan. Pukulan Yun Che mengakibatkan tulang bahu kedua senior tersebut patah dan meridiannya hancur. Sehingga Qin Wusan memerintahkan Feng Bufan dan Fang Feilong pergi ke balai pengobatan karena mereka berdua tidak akan bisa mengikuti turnamen peringkat Changfeng dengan keadaannya yang seperti itu. Tidak lama kemudian Yuanba datang langsung menangis dan memeluk Yunche karena sebelumnya dia mendengar kabar bahwa kakak iparnya itu telah mati di gurun kematian. Tetapi kini bocah kekar tersebut merasa senang karena Yunche masih hidup. Tanpa terasa satu jam telah berlalu dan Fan Chen juga belum datang juga sehingga Kin Wushang menyuruh Yuanba untuk mencari Fan Chen. Beberapa saat kemudian, Xie Yuanba telah kembali bersama Fen Juechen yang berjalan secara perlahan dengan dipenuhi sikap arogan dan sombong. Tanpa merasa bersalah pada Qin Wusang dan yang lainnya, Fen Juechen tidak meminta maaf dan menjelaskan alasan dia datang terlambat. Fen Juechen langsung mengajak mereka semua pergi. Tepat setelah itu, Yunche melihat Yuanba mengalami cedera, sehingga Yunche langsung bertanya pada adik iparnya tersebut, tetapi Yuanba tidak mau berkata jujur. Namun, tiba-tiba Feng Zhuge Chen menyela kalau dialah yang melukai Yuan BA karena dia tidak rela orang yang tidak berguna di ranah gaib dasar berani berjalan di depannya. Pengakuan Feng Zhuge Chen tersebut membuat Yun Che marah, lalu Yun Che menyuruh Feng Zhuge untuk segera minta maaf pada Yuan Ba dan menampar wajahnya sendiri sebanyak tiga kali. Jika tidak, maka Yun Che akan memastikan bahwa Feng Zhuge Chen tidak akan pernah bisa berpartisipasi dalam turnamen peringkat Feng seumur hidup ini. Feng Shuo Chen tidak sedikit pun marah setelah mendengar kata-kata Yun Che. Emosinya tidak berfluktuasi sama sekali, sebab di matanya Yun Che sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk membuatnya marah. Lalu Feng Shuo Chen dengan ringan melontarkan dua kata: "Hanya kamu!" dan langsung dijawab oleh Yun Che, "Ya, hanya dengan aku." Sehingga terjadilah pertarungan singkat antara mereka berdua. Tetapi Yunche bisa dengan mudah mengalahkan Fen Juochen yang berada di ranah gaib roh tingkat kelima dan menempati posisi pertama dalam peringkat Yang Xuan. Karena Fen Juochen juga terluka, maka dia juga tidak bisa ikut serta dalam turnamen peringkat Changfeng. Sehingga kini Yunche menjadi satu-satunya perwakilan keluarga kekaisaran. Kenvosang meminta Yunche agar bisa masuk 100 besar peringkat individu dan kemudian mereka berangkat ke Pegunungan Pedang Surgawi tempat turnamen peringkat Feng digelar. Singkat cerita kelompok Yunche telah sampai di Pegunungan Pedang Surgawi dan tidak lama kemudian beberapa sekte besar juga telah tiba. Kedatangan sekelompok gadis dari Istana Awan Es membuat keadaan menjadi gempar karena semua orang terpana dengan kecantikan Peri Chan Selain Peri Chan Xia -Yu istri Yunche juga hadir dalam turnamen peringkat Feng kali ini. Xia Qingyue terkejut ketika melihat Yunche ikut serta dalam turnamen peringkat Feng. Begitu juga dengan Chu Yuechan yang langsung mengeluarkan aura es dan merasa linglung sejenak saat melihat pemuda yang pernah menyicipi keperawanannya. Berbeda lagi dengan Fen Juecheng. Saat wan muda klan surga terbakar tersebut melihat putri Chang Yue dan Yunche bertingkah layaknya sepasang kekasih. Fen Juecheng sangat marah pada Yunce karena telah merebut pujaan hatinya. Karena semua telah hadir. Makaling Hugo mengumumkan daftar peserta yang berpartisipasi dalam turnamen peringkat Changfeng dan kemudian penatua dari Pegunungan Pedang Surgawi tersebut juga mengumumkan bahwa turnamen telah resmi dimulai. Lantas bagaimana cerita selanjutnya? Untuk jawaban pastinya, mari kita tunggu setelah Donghua-nya rilis setiap hari Sabtu jam 9 di platform resminya. Mungkin itu saja spoiler Against the Gods episode 25 yang dapat Nakama Movie sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.